sensasi berita Al Jazeera baru-baru ni yang mendakwa kita mistreat parti dalam usaha kita membendung COVID-19. Sebagai Menteri Komunikasi, laporan media tu mendapat Dato' macam mana? Pada saya, laporan Al Jazeera yang berkenaan itu tidak adil. Ya. Tidak menggambarkan pengurusan COVID-19 yang sebenar yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Dan saya lihat laporan itu, permulaan dan akhiran kepada laporan itu memang pada saya tidak baik, bahkan meninggalkan imej yang buruk kepada Malaysia. Bermula dengan, saya fikir ayat pertama sebut racism, dan bila menutup pun dengan nada yang sama tentang racism. Malaysia adalah negara yang berbilang kaum, berbilang agama, dan secara umum diketahui dunia kita negara yang aman. Racism bukan isu yang utama. Kita adalah satu dua isu, tetapi bukan seperti yang digambarkan oleh Al Jazeera. Jadi saya memang tak berminat apabila dia bermula dan kemudian dia menutup dengan itu, seolah-olah menunjukkan keadaan kita di sini teruk, dan itu memang tidak tepat. Kemudian laporan itu juga tidak membezakan antara pekerja asing yang berdokumen secara sah dengan pekerja asing tanpa izin. Dia macam sekali harum saja. Jadi itu pun tidak tepat. Kita melayan pekerja asing dengan baik, dan hubungan antara kerajaan dengan kerajaan lain seperti Bangladesh, Indonesia, Filipina, Nepal, Vietnam begitu baik dari segi pengurusan pekerja asing, dan mereka dilayan dengan baik. Soal pekerja asing tanpa izin, itu bab yang berbeza sama sekali. Tetapi laporan itu seolah-olah macam menyamakan, menyamakan. Itu pada saya adalah tidak sepatutnya. Kemudian apabila bercerita tentang layanan kita berkaitan dengan COVID-19, di Malaysia, sesiapa saja yang kena jangkitan COVID-19, rakyat, pekerja asing yang sah, parti, semua dilayan di hospital kerajaan dengan duit rakyat Malaysia yang membayar cukai. Jadi yang itu tidak diceritakan di situ. Siap kita hantar ambulans lagi untuk ambil kan, kalau mereka berada di rumah dan sebagainya. Kemudian dia membesar-besarkan cerita tentang kawat berduri. Kawat berduri hanya berlaku di kawasan-kawasan yang diperketat, dan itu semua kena. Rakyat Malaysia pun kena kena kepung dengan kawat berduri, dan ini bukan soal nak apa namanya diskriminasi, tidak, pada kita nak mengawal keadaan, jadi tak timbul soal diskriminasi.